Cakap megah ni maknanya apa? Orang kecek tengok. Nak akak ekor dia. Ekor tak ada manusia. Tapi nak akak pasal ini, nak tunjuk katanya dia lebih. Dia pandai, dia bijak. Dia lebih pada orang. Kecek-kecek dia tu jadi orang tahu katanya. Dia nak akak diri dia. Sama ada sombong takabur dia ataupun nak we orang puji dia ataupun nak tunjuk katanya hak ni adalah pongan dia. Gitu. Allah. Payah ni kita nak masuk we reti sungguh hadis-hadis pasal ni walaupun terjemuh mudah eh. Ton mula-mula tu kerate mula-mula iaitu orang yang kasar perangai. Siapa yang kasar mitok lah we lot unapum sikit hok pasal baik kain kasar kasar dengan bining kasar dengan anak-anak kasar dengan luknong kasar dengan orang-orang ramah yang kasar ada gapo-gapo cai het cai pon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua bulan 1 tahun 2023 dan pagi hari Jumaat minggu yang ketiga di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Saya sambung hadis yang dibaca pada minggu lepas dalam tajuknya siapakah tidak boleh masuk syurga. Khatah dua lah hak minggu baru ni bagi kepada kita siap dah. Lepas tu, ada lagi sikit lagi bagi orang hok hok tak ambil minggu lepas lah. Jangan tak buat hari. Orang hok tak ambil minggu lepas, nah, boleh ambil. Bismillah. Biasa. Ikut siapa nak, ada lagi sikit. Jadi saya baca ni, hadis yang ketujuh sampai 12 pada pagi hari ni. Iaitunya, An Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr wa la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu khardalatin min iman. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 4091. Maksudnya dari Abdullah, maksudnya biasanya Abdullah ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat sombong takabur dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Allah, bosan dah. Bosan dalam hidup kita ni pasal angin orang takabur, baikkan berasa kata kita lebih. Allah, pasti ada belakang ni nak wongkan. Nak pesaing manusia, ngaji pesaing ngaji, hak tak ngaji pesaing tak ngaji. Ada belakang dah. Patu Nabi ayat lagi hak ni masuk kedua-dua, hak tak baik, patu hak baik pula. Dan tidak akan masuk neraka. Ha tengok. Orang yang ada dalam hatinya walau sebesar biji sawi iaitu nya iman. Orang yang ada iman, maknanya orang tu dia biasa mengucap dua kelimah syahadah. Dia mati pun mati dalam Islam. Orang ni tidak kekal di dalam neraka. Akan keluarlah daripada neraka pergi ke syurga. Hak itulah yang kita duk harap. Mudah-mudahan kita orang Islam hidup dalam Islam, lepas tu mati dalam Islam. Alhamdulillah. Yang kelapa. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواز ولا الجعزري
dikeluarkan oleh Abu Daud nombor 4801. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang kasar perangannya. Perangai huduh. Perangai kasar baikkan. Dan orang yang bercakap megah. Cakap megah ni makna apa? Orang kecek tengok. Nak akak ekor dia. Ekor tak ada manusia. Tapi nak akak pasal nak tunjuk katanya dia lebih. Dia pandai, dia bijak. Dia lebih pada orang. Kecek-kecek dia tu jadi orang tahu katanya. Dia nak akak diri dia. Sama ada sombong takabur dia ataupun nak biar orang puji dia ataupun nak tunjuk katanya hak ni adalah pengan dia. Gitu. Allah, payah ni kita nak masuk wirti sungguh hadis-hadis pasal ni walaupun terjemuh mudah ya. Ton mula-mula tu, kerakter mula-mula iaitu orang yang kasar perangan. Siapa yang kasar, mitoklah hui, lot unapum sikit. Hak pasal baik kain kasar, kasar dengan bining, kasar dengan anak-anak, kasar dengan luknong, kasar dengan orang ramah. Jangan kasar. Ada apa-apa, cai het, cai pun. Cai setik panya. Jangan guna nafsu. Jangan guna perasaan. Ambil nafsu. Guna di dalam tak sincai apa-apa. Punuh dia. Walaupun benda tu benda kecil sekalipun. Apatah lagi benda besar kita guna nafsu. Gitulah. Nah, jangan kasar perangai dan jangan cakap megah. Hadis yang ke-9. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah inna fulanan qad istushhida qala kalla qad ra'aytuhu fi an-nar bi'aba'atin qad ghallaha qala qum ya Ali fanadi innahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minuna thalathan. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 1574. Maksudnya disebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang itu telah mati syahid. Maknanya Nabi duduk sekali dengan sahabat, ada orang royak ke Nabi, "Nabi, orang itu mati syahid. Dia pergi baru ni mati dah dia." Selepas itu baginda pun bersabda, "Nabi berdengar pak orang royak katanya dia tu mati syahid." Jadi orang gambar katanya orang mati syahid masuk syurga lah. Nabi katanya tak. Tidak sama sekali. Tak. Sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api ni aku. Ha, tengok. Nabi Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Gambar katanya. Orang yang mati syahid saat ini duduk di dalam api ni aku. Dengan sebab apa tu? Kerana sehelai kain serbai yang dia telah menipu dalam harta rapah separe sebelum membahagi kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi dia pergi curi dulu lagi. Kain serbai selah. Kain serbai selah buat berapa? Kita lebih kurang 100 lebih-lebih hari tetap. Pergi curi apa? Ambil buh dalam kani dia ke, buh dalam beg dia ke. Perai, mati. Kena masuk dengan aku. Bukan arti orang mati syahid semua tu masuk syurga. Duduk di jarum dia. Jarum maksudnya duduk di hati, duduk di niat. Lepas tu semua orang mati ni kena sop suan beng lang nak orang. Walaupun mati syahid. Dia biasa duduk buat gapo belum pada ni. Jahat karut walaupun dia bela agama, bela bombing dan sebagainya, kena sop suan. Bukan arti semua orang mati syahid syurga selalu. Walaupun Nabi sebut asyahidu fil jannah, orang mati syahid adalah orang tu ahli syurga, duduk di dalam syurga. Tapi kena hisap amalan. Ini orang ni adalah orang menipu. Kain serbes lah yang dia ambil belum pada dibahagi kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian baginda menyebut, Nabi sebut panggil Ali. "Wahai Ali." Ali duduk dekat dengan Nabi. "Beritahulah kepada orang ramai tiga kali.
bahawa tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang berime sahaja. Maknanya benar-benar berime tidak ada dosa. Sebab syurga, dinden syurga tu dia tak terima orang berdosa. Dia tak terima orang berdosa. Cuba kita gambar saat ni, ada sifat takabur dalam hati besar biji sawi. Kecil. Supaya kita berasa dengan setengah-setengah orang kita tengok dia, walaupun kita tak ada tunjuk pertikam kita, tapi dalam hati setengah-setengah orang hebat tengok orang, ha tu. Walaupun mulut kita apa ni, suara kita tak ada duk hina dia, siapa kau nampak jebeh mulut, tapi dalam hati kita tu berasa lagu mana kita tengok orang hak pasal kita tak kena mana ke dia, tak setuju mana. Ya, roliknya lagu tu ada berlaku sikit sebanyak dalam hati orang ni pasal domin dutu orang. Ha ni bosan ni. Bosan dengan kita sendiri, kena tunjukkan diri kita sendiri. Sebab tu saya tengok dalam surat orang tulis. Dia katanya masa kita tunjuk kat orang. Duh, dia kata kita cik tunjuk so ya. Tapi kita tunjuk kat kita tiga ni tengok. Kita tak khabar katanya kita tunjuk kat kita tiga. Tapi kita tunjuk kat orang so ya. Cik. Sebab tu kena tunjuk kepada kita ni menjadi banyak sikit. Beki kita ni belum pada kita tengok orang salah, gua tu salah, gua ni salah. Bakpo kita tak tunjuk tiga kau kita ni. Muat gapo kata? Gitu. Lepas tu pepatah orang tua yang katanya, tahi mata duduk di mata orang kita nampak, tapi gajah depan kita kita tak nampak. Wallahu alam. Ha ni pepatah orang tua. Gitulah, nah, lebih kurang. Yang ke-10. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhilun. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 1963. Maksudnya Abu Bakar cerita hadis ni. Jangan kita dengar Abu Bakar royak hadis. Nabi royak katanya tidak akan masuk syurga orang yang menipu di kalangan orang ramai. Maknanya siapa tu? Orang menipu orang. Tuk wongkar. Menipu, menime, jual, beli, gapo, menego, kerja ongkon. Tak ada kira. Ruang gapo-gapo cuba kita gambar katanya orang ada menipu orang atas dunia ni. Orang tu main misik. Masuk syurga. Orang yang suka membangkit-bangkit kebaikan yang pernah diberi kepada orang. Jalan belakang tu. Tekah tu kan, baik benar. We go ni, wak jasa tu jasa ni. Boah, cuma ribaloh hilang. Yang mula bakit lalu. Mu tak ingat ke. Ataupun minta balik semula. Hak we siap dah. Bakit semula pula. Yang ketiga, dan orang bakhil kedekut. Tengok, orang bakhil kedekut tak masuk syurga juga. Sebab apa? Hak orang yang nak, hak dia je tak sewi kat orang. Bakhil kedekut. Istilah bahasa Melayunya orang panggil orang tak hidung masing. Tak hidung masing. Dalam bahasa Melayu dia panggil orang kikir. Kikir artinya orang bakhil kedekut kupik. Masya Allah. Nak makan kau diri sendiri kadang-kadang. Mikir panjang. 10 kot. Aku nak beli kedok ni. 10 kot. Mikir panjang. Padahal nak makan kau diri sendiri. Apa-apa tak lagi nak wui kau orang. Dia tak wui kau orang. Orang kedekuk. Sebab tu jangan kita kedekuk. Jangan kita bakhil. Wujadilah orang murah hati. Terutamanya kita jamung orang boleh makan daripada makan ni hak kita buat ataupun makan ni hak kita tolong bayar wi. Orang boleh makan kita boleh pahala insya-Allah. Terutama orang-orang fakir miskin ni saya senap senun benar-benar eh. Hari-hari Jumaat macam ni. Hari Jumaat ni Nabi katanya sayyidul ayyam. Penghulu ataupun raja segala hari. Kita jadi ada suan kita wi kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang duk minta sedekah. Wui kepada dia. Tak boleh wui banyak, wui sikit.
mengikut kadar kita. Hak kita sedekah ke masjid ke apa, hak tu suku. Tapi we ada kita buat ke bajet ke. Ni nak menunjuk katanya hati murah kita. Tak mesti katanya kita kena bewah, kawah besar. Nak kena cari orang nyanggo sampai ke 20-30 orang. Dah tak mesti. Kecil-kecil tak apa. Ajak orang, ajak jiran kita main makan sekali di rumah kita. Seorang dua orang tak apa. Ni kecap mit, kecap kuam sampan di antara jiran dengan kita. Sebab hadis belum pada ni. Nabi kaya jiran ni Masya Allah. Orang galiknya dah, dia balah. Jiran galik. Terah kita ajak jiran kita, mari. Pakat mari. Mari makan. Walaupun hidup kecil. Makan roti, makan nasi kabu pun. Alhamdulillah boleh kecek dengan jiran kita. Popeh. Adik-beradik kita, mokpok kita. Terah kita buat. Siapa ada mokpok, terah ajak. Jala-jala, gatik makan angin. Gi kok tu, gi kok ni. Makan layar mokpok dan sebagainya. Kita kena ingat. Benar-benar pasal ni, benar molek belakang. Nah, insyaAllah kita jangan kedekut, jangan bakir, jangan kupik. Yang ke sebelah, ada masa sikit lagi. Nah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata mannanun wala aqun wala mudminu khamrin. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i 5275. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang suka membangkit-bangkit. Ha sat ni, siapa sat ni? Dia panggil mannan. Mannan ni orang yang biasa bangkit benda hak dia biasa duk buat dah. Lepas tu orang yang durhaka kepada dua ibu bapa. Allah, na'udzubillah. Nah, hak ni siapa-siapa ada silap cekih hati dengan mak pak kena pergi minta maaf cepat-cepat. Jangan deraka, jangan we ada walaupun sikit. Dalam hidup dia deraka kepada ibu bapa. Dan orang yang minum arak. Orang minum arak ni sehingga Nabi rakyat katanya ada bahagian hadis, siapa minum arak walaupun setitik. Setitik ni tak mabuk. Saya rasa lah. Setitik orang tu Allah Ta'ala tak terima amalan dia 40 hari. Apa tah lagi duk minum banyak. Apa tah lagi orang-orang duk main minum dalam ketong lah ni. Adik-beradik arak belakang tu. Benar mabuk kaya pening belakang tu. Banyak mana wairun orang yang berumur dah. Kadang-kadang umur 40-50 dah. Ha, ada orang tua sore. Saya tak serayak dah. Duduk mana? Kecik depan saya. Ustaz. Kita tak boleh tinggal je aseptik. Umur dia dekat-dekat dengan 70. Tak boleh tinggal dia kata. Seminggu kena ada lah 2-3 kali. Masya Allah. Kita rayak pada dia. Rayak. Ya pun rayak tanya. Dia tak boleh tinggal. Saya rayak tanya. Boleh tinggal tak? Ha, dia kata dia biasa duduk dengan dia aseptik ni, ya dia muda lagi. Siapa tua? Jadi lihat ni. Sambung hadis ni. Nabi rakyat katanya, siapa mati dalam mabuk, orang tu akan makan nanuh dan nacho ahli niaka sikit lagi. Duduk dalam api niaka dah, kena makan air nacho cuma. Air nanuh titik tak daripada tubuh ahli niaka tu. Itulah minume yang orang mati dalam mabuk. Seksa dia macam tu. Akhir sekali. Iaitunya hadis yang kedua belah. An Abi Uzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal khairu nisaikum al-wadudul waludul muwatiyatul muwasiyah idza taqainallah wa sharru nisaikum al-mutabarrijatul mutakhayyilatu wa hunna al-munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi nombor 13860. Maksudnya hak ni ha orang tino teng-teng ni. Nah, saya harap orang tino pakat-pakat dengan molek ni. Orang datang pun kena dengar, tapi hadis ni ha orang tino. Sebaik-baik wanita kamu ialah yang cinta kepada suami. Cinta di sini bukan kasih saja dak. Orang tino hak paling molek sekali iaitu nya orang tino hak hormat kepada tok lelaki. Kasih saya haikiat kepada tok lelaki. Nah, jangan deraka orang tua-tua yang katanya jangan jijak kepala. Ha,
Nah, jangan jijak pala artinya jangan deraka kepada tok lelaki dan suka melahir anak. Tu hewi boleh beranak, beranak. Patu nak jaya tak apa. Tak ada gapo hak tu. Duduk di kita sendiri, kita wang pen bukan ke arti kita tak sayang kepada anak, tapi kita nak kepada anak untuk jaga kesihatan tubuh badan kita pun hak tu kena jaga juga. Nah. Beramuh tamuh. Beramuh tamuh artinya orang tino yang suka kecek, tegur, tanya khabar orang, adik-beradik, adik-beradik hak apa ni? Balik mak pak tok lelaki, mak pak dia, adik-beradik dia. Orang tino yang pasang, dia panggil gapo? Pasang nop nom tom ton apa ni? Suka kecek, bukan pasal duduk dia wah tak tahu ni tak boleh ni ada orang tengok pak apa nama timoh ni nah tak kecek dengan orang masa semua. Dan baik perangai apabila mereka bertakwa kepada Allah. Ha, ni semua tu apabila bertakwa kepada Allah. Tapi ha tengok terungkan kan. Dan sejahat-jahat wanita kamu ialah wanita yang mendedah aurat. Ha. Apa yang seksi itulah. Pakai pakaian ketat, sikat, nipih. Tunjuk tu, tunjuk ni, tubuh badan dia. Lepas tu berjalan, lenggok-lenggok. Bagaimana? Jalan ni Masya Allah. Orang jatuh jadi, apa? Tengok belakang. Oh, timur. Fiu-fiu. Oh, jatuh. Nah, terutamanya orang-orang muda, orang tua lagi jalan bokok, buat tengok orang tino seksi bangun. Tak bokok, jalan krik-krik-krik, no. Jalan dia. Sebab apa? Sebab tengok tino seksi saat ni. Mereka ialah orang munafik, Nabi ya. Orang tino pasang dedah aurat dan jalan lengok-lengok lagu tu adalah orang munafik. Tidak akan masuk syurga kecuali seperti gagok yang berwarna putih. Lepas kita nak cari mana gagok. Gagok warna putih atas dunia. Gagok hitam belakang. Nah, hitam belakang. Tak ada kira pergi negeri mana pun. Gagok hitam belakang. Ini nak ayat katanya. Sedikit sahaja yang boleh masuk syurga. Kalau dia duduk lagu tu. Orang tino pesan-pesan tu. Siapa kau mati dia tu. Mati dalam keadaan pesan. Tak ada tobat. Tak ada istighfar. Tak ada rasa insaf dan sesar sikit habuk. Kalau dia duduk buat macam tu. Nah, itulah. Nah, saya tak sayu jadi tertinggal ketah yang bagi kepada kita pada minggu lepas. Lepas tu, mari baca kepada kita pula hadis yang ketujuh sampai hadis yang ke-12. Lepas tu, insyaAllah minggu lepas kita masuk semula di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.